Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zuhri Zaini, pengasuh Pondok Pesantren Al Jadid. Saya menghimbau kepada masyarakat luas, khususnya di Kabupaten Probolinggo, untuk berupaya menghindari terjangkitnya dan menyebarnya wabah COVID-19 atau yang dikenal dengan wabah corona. Karena persebarannya begitu cepat dan masif. Ini karena itu saya berharap bahwa kita semua berupaya untuk menghentikan penyebaran virus tersebut sesuai dengan anjuran pemerintah, yaitu dengan membudayakan cuci tangan dengan sabun, khususnya ketika kita mau makan, sudah makan, atau sudah bekerja menggang-menggang benda-benda yang punya kemungkinan terpapar virus. Kemudian selain itu juga menghindari kerumunan dan kalau terpaksa harus menjaga jarak aman, yaitu sekitar 2 meter ya, untuk menghindari penyebaran tersebut. Dan juga kalau memang tidak penting, tidak perlu keluar rumah. Dan kalau mendesak kita keluar rumah, tentu harus menjaga keamanan, itu dengan cara menggunakan masker. Yang ini ada tujuannya adalah agar kita tidak tertular, dan kalau umpamanya sudah terjangkit, kita tidak menularkan kepada orang lain. Itu ikhtiar, dan kita yakin bahwa semua itu yang menentukan Allah. Tapi tetap ikhtiar itu harus kita lakukan dengan sambil mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga wabah ini segera dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu harapan saya kepada semuanya. Mudah-mudahan kita selalu mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.